Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak sahabat Daeng. Nah, kebetulan di lapak ini spesialis aksesoris yang ada di Rawabening, dan saya rasa di sini banyak referensi buat teman-teman mungkin yang pengen nambah koleksi aksesoris yang ada di rumah. Namun di sini tuh banyak pilihannya, jadi batu akik ada dan juga jenis aksesoris lain seperti jam tangan, kacamata, dompet, tas, dan juga jam pinggang. Banyak pokoknya, pasti pada penasaran pengen lihat ya beberapa koleksi yang ada di lapak. Karena ini sudah lama, beberapa bulan saya tidak kesini karena memang juga beliau kemarin habis silaturahmi di kampung, jadi lama nutup ya. Nah, kita coba update lagi koleksi yang ada di lapak beliau. Tuh ownernya tuh, hai, gimana bang, sehat? Wow, lama kemarin di kampung. Iya, jadi kemarin saya kesini tuh ada adek yang jaga kayaknya. Iya. Tuh berapa minggu kurang lebih ya. Sekarang sudah ini lagi beliau. Iya. Aktif lagi ya. Oke. Nah sekarang yang kendalikan di sini abang lagi berarti ya. Iya. Izin. Nah ini kan banyak beberapa ini koleksi yang kita perlu update nih. Karena kan udah lama juga kita nggak review di sini. Perihal koleksi-koleksi di sini mulai dari jam tangan, ikat pinggang, tas dan lain-lain. Kita mulai dari ini dulu nih, topi-topi nih. Ini topi ini berapaan ya bang? 150.000 ya. Bahannya enak nih kayaknya. Ini 150.000-an. Wih, bermerek juga nih. Warnanya warna ini apa? Bukan warna umum ya? Iya kan banyak topi itu yang kadang terlalu umum warnanya. Kalau ini kayaknya beda sendiri nih. Harganya berapa? 150. 150? Sebagus ini. Wow. Oh dia ini apa karakternya dia kayak gini agak sobek. Ini model lah ya. Modelnya ini 100.000-an tuh. Ini juga yang versi coklatnya ya. Tapi brandnya beda kali ini. Ini itu. Ini versi coklat, ini yang kuning. Ini kuning apa oranye sih? Kuning kayaknya. Oke, siap. Nah, kalau untuk tasnya nih. Berapaan di tasnya? Ini harga 600.000. 600. Oke, dia dia ada berapa ini? Biasanya kantongnya kan banyak tuh. Ini ada berapa deh? Oh, dalamnya ya. Ada 3, 4. Ada 2, 2. Oh, 2. Oh, iya, iya. Jadi nggak terlalu rame lah di dalam ya. Oh, itu di samping juga ada. Oh, 3 dia. Oh, iya, 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 iya. Banyak kantong-kantongnya ya. Bahannya kulit. Bahannya kulit ya? Iya. Oh, ini bahannya kulit lah gitu. Tapi harga kita itu masih di harga penawaran atau sudah net? Penawaran. Masih bisa penawaran ya? Oh oke, siap-siap, masih bisa nego lah ya. Tuh, itulah enaknya kalau kita belanja di pasar ya, masih ada kebijakan harga. Kita lanjut lagi nih Bray. Nah, ada juga jam tangan. Ini jam tangan untuk cewek ya? Oh, kuas. Wah, ada kotaknya, jadi bisa buat kado ya? Nih, bisa buat kado nih, tuh. Disiapin, jadi nggak perlu repot lagi nyari tempatnya. Tuh, cakep warnanya nih. Ini kita kasih berapaan ini? 450.000 mewah juga nih. Tuh. Elegan banget nih, Bray. Ada kotaknya, bisa buat kado nih. Waduh, mantap. Maaf. Ini batu juga ada, nanti kita spill juga batunya itu. Ada beberapa pilihan batu akik. Nah, kalau untuk dompetnya sendiri nih. Dompet dari berapaan dia? Harga 300.000-an ya ini dompet 300.000. Ada yang panjang? Sama harga. Sama, jadi yang panjang yang pendek sama harganya 300 ya. Tuh. Brandnya aja yang beda ya mereknya. Wah, ini ada jam tangan lagi nih, cakep nih merah nih. Oh, berapa dia, Bang? 400 nih teman-teman tuh, 400.000-an. Nah, kalau yang oranye? Oranye 318. 18 ya. Kalau yang oranye ini bahannya stainless. Oh, stainless dia. Oh, 18 ya. Ya. Ini ada yang kuning? Kuning. Berapa? 300.000. 300.000 ya. Dia banyakkan matic atau manual ini yang kita ini? Manual. Manual ya semua ya. Oke, yang ini Bang, berapa nih Bang? Dua. Yang mana ini? Iya. Yang ini sama 18. 18 ya? Iya. Oh, itu dia ada kotak apa enggak? Enggak. Enggak ya. Ini, tapi stainless bahannya. Oh, bahannya stainless ya. Kalau ini yang matic. Matic. Oh, yang matic coba lihat. Ini ada matic nih teman-teman. Oh iya ya, bawahnya ya. Nih, matic dia ya. Berapa tadi? Satu? Enggak, harga dua-dua itu. Dua-dua ya, yang 18 yang di sebelahnya. Iya dong, matic harus spesial dia mah ya. Karena nggak repot beli baterai. Jadi irit ya. Jadi teman-teman yang mau ngirit, nggak apa-apa mahal dikit. Tapi kan tidak perlu beli baterai lagi. Ya, karena saya setahu saya namanya jam tangan itu mau merek apapun, yang penting cara make kita. Ya, kalau cara make kita asal-asalan, mau semahal apapun ya rusak ya.
Jadi kita harus jaga dia seperti kita menjaga wanita kita. Hai mama. Wah, Bang Alvin denger lagi ya. Ada tamu. No. Ada tamu. Iya, saya pagi-pagi sudah enggak ada di depan dia. Ada Bang Ferry itu dia, saya ke lapaknya tidak ada tadi dia. Ah, ini tadi yang jatuh berapa nih? Itu harga 300 ribu ya, oke. Okay. Matic atau manual? Baterai. Nah, oh, baterai. Ini yang baterainya. Oh, iya tapi sama ya. Sama. Cuman bedanya ada yang matic, ada yang baterai. Oh, ini. Ini tadi yang matic sudah kita lihat, ini yang manual nih, ada baterainya. Kita kasih berapa Bang yang kayak gini, Bang? 350. Oke, okay. Masih di harga penawaran berarti ya. Cakep. Oke, jadi ada pilihan ya. Kalau teman-teman yang suka baterai, kita siapkan ini. Kalau teman-teman yang nggak mau ribet irit segala macam, cuman boleh di situ, tidak perlu beli baterai. Ais bisa ae. Ini ada juga beberapa jam tangan. Yang di sini berapa nih? 250 ribuan. Nih 250 ribu. Ini juga cakep nih. Wih, record. Berapa dia? 300 ribu manual ya, baterai ya. Baterai. Hmm, ada juga di sini nih. Yang ujung apa tuh? Yang mana ini? Kuning. Sama ini gas. Gas. Oh, cakep modelnya. Maaf. Oh iya. Ini kayak ini mukanya sih itu nih. Iya, yang hitam ini ya, bentuk itu kan, bentuk kayak tengkorak. Iya, oh tengkorak. Oke. Okay. Model baru ini berarti itu. Berapa tadi? 350 nih, cakep nih, 350 ribu. Tuh motifnya tengkorak ya, tengahnya ya. Kebalik tuh. Nih, rapiin lagi dong. Tuh, mantap. Yang di sini nih, berapaan dia Bang? Yang mana ini di sini? Di sini harga 400. 400 nih, ini 400 ribuan. Sama ini. Ini sama? Ini 300, ini 400 ya. Yang di sini? Yang di sini 250. 250 ribuan, tuh. Ribuan. Ini belakangnya? Belakangnya 400-an. Ini sama ya. Oh, ini muter-muter nih, kayaknya beda sendiri nih. Ini cat nih. Oh, cakep nih. Berapa dia? Ini 450. 450 ribu ya. Oke. Okay. Anu baterai ya? Baterai. Oh, baterai. Yang di sini, Bang? 250 ribu. Oke, okay, ini 250 ribu. Terus yang ini ujung nih. Yang ini harga 600-an. Oh, 600 ya, beda-beda ya modelnya ya. 600 ribu ini mewah nih. Mas 600 segede itu? Iya. Yang ini sama? Sama. Sebenarnya yang biasanya yang tinggi itu no di belakang ini. Di sini yang berapaan dia? Ini paling murah 1,8. Oh, 1,8 yang murah ya. Paling murah 1,8. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Ada yang 2 juta dan 3 juta ya. Macam-macam. Tapi paling mahal 3 juta setengah. 3 juta setengah yang mana tuh? 3 juta setengah. Ini apa dia ininya? Oh, cakep nih. Tapi dia no baterai. Matic ya. Oh, matic ya. Tuh ada putaran ini yang di belakang. Oke, okay. Ininya kulit ya, talinya. Rolex. Oh, ini berapa nih, Bang? Ini 3 juta setengah. 3 juta setengah juga ya. Sama ini berarti ya. 3 juta setengah. Oh, oke, okay, siap. Ini ada kotaknya apa gimana kalau ini? Ada ya? Gak ada ya? Oke. Dan itu pun masih di harga penawaran. Oke, siap. Dirapin lagi Bang. Tolong yang itu yang selalu bikin saya penasaran yang kuning itu. Ini kalau saya pakai begini mertua lihat saya cuekin ini. Mamae. Uduh. Ini kalau saya pakai jalan miring sebelah saya ini. Waduh. Ini beratnya hampir sama kayak dosa saya ini. Widih mamae. Yang karetan mana? Tapi sama mereknya? Sama mereknya. Oh, iya tapi harga? Harga kalau ini 1,8, kalau itu 2 juta setengah. Ah, nih saya lihat dulu yang 2 juta setengah. Di sampingnya ada juga ini ya? Iya. Oke, yang satunya coba Bang, maaf. Nah, ini cakep nih biru nih. Kalau ini mungkin yang anak-anak milenial ya, dia suka yang warna-warna ngejreng gitu ya. Nah, kalau itu tuh yang orang lawasan tuh cakep tuh. Mantap, bikin dompet bergetar. Murahnya ini. Oh, versi murahnya. Mereknya pun sama. Oh, mereknya sama, cuman ini versi murahnya. Jadi versi ya versi BPJS. Ah, itu dia, versi BPJS. Tuh, ada pilihannya lah ya. Dan itu pun masih di harga penawaran ya. Oke, siap. Dirapin dulu, Bang. Aduh, dompet saya bergetar dari tadi nih, aduh.
Dan di sini juga ada beberapa pilihan lain selain dari jam tangan, ada kacamata. Ya. Kacamata. Oh, kecuali ini enggak dijual mungkin ini ya? Oh, enggak, ini kopi jangan. Oh, sendiri. Jangan. Pokoknya itu not for sale kopinya. Kalau ini kacamatanya berapaan dia? 180-an. 180.000. Cewek-cewek ini. Oh, ini ya. Oke, okay, untuk cewek. Ini juga yang bentuk kotak ya. Sama yang enggak kotak itu cewek-cewek sama harga. Sama ya? Oke, okay. Ini cewek-cewek ada warnanya beda-beda ya. Beda-beda. Ini cowok nih. Cewek. Oh, cewek juga. Oh, oke. Okay. Yang cowok yang ini berarti nih. Tapi bisa cewek-cowok sih sebenarnya ya. Iya. Oh, karena selama ini kayak yang situ kasih ke saya malah istri saya pakai juga bagus. Iya. Tergantung selera. Oh iya, seleranya ya benar-benar betul-betul. Ini cowok juga nih. Waduh, Rembo. Mantap tuh, jam tangan, kacamata sudah, tas sudah. Lalu ini frame-frame bagus. Oh, ini yang frame nih, yang ukuran ya, berarti nih ya? Enggak, ini buat bingkai. Oh, buat bingkai. Ini juga buat action juga bisa. Oh, siap-siap. Berapaan dia, Bang, yang kayak gitu, Bang? Lalu yang ini harga dari harga 400. Oke, okay, dari 400-an ya. 400, 300. Oke, 400 dan 300. Siap. Ini yang bahan kaca. Oh, itu yang material kaca ya. Ini bahan kaca. Rp4.500. Oke, yang kacanya ya. Kalau frame ada 2.5, ada yang 300. Ada 2.5, ada 300. Oh, siap. Ini dari tadi dari kacamata yang lain ini banyak banget ini pilihannya. Saya bingung ini kenapa dia dipatahin itu? Ya, kalau ini kenapa dipatahin? Patah. Oh, modelnya. Oh, mamae. Oh, modelnya saya pikir sengaja dipatahin. Bang. Mana? Oh, siap, Bang. Oke, Bang. Tadi, Bang. Siap. Nah, ini berapa dia? Harga 450. 450. Tapi ini bahannya udah kaca. Oh, ini kaca. Oke. Okay. Kaca lah. Kok bisa dilipat ya? Nih. Jadi simple ya. Tapi dia ada kotaknya. Ada kotaknya tuh. Oh, spesial. Kulit pula ya. Jadi kalau ini dia nggak makan tempat ya, karena dia bisa dilipat ya. Tuh, yang di kuping mulu dia pakai dia mah. Berapa tadi? 450.000. Oke, siap. Apa lagi? Dengan tongkat lagi. Aduh, mamae. Nah, selain aksesoris kita ini kan sudah kita perlihatkan beberapa jenis aksesoris. Jam tangan, kacamata, ikat pinggang juga ada nih. Ikat pinggang ini berapa dia nih? Oke, tuh mereknya beda-beda ya. 1.000 masih di harga penawaran lah. Itu juga ada yang coklat, ya kan? Okay. Oh ya, yes. sip. Itu banyak banget. Mana lagi itu juga ya? Ini coklatnya beda. Oh ini, LV, Louis Vuitton, Hermes. Oh, Montblanc. Waduh. Ini brand-brand kelas atas semua ini. Batu agik nih. Nah ini yang saya bilang nih. Aksesorisnya di sini ada batu akik juga, giok Burma tuh. Ini kayak gini kita kasih berapa, Bang? Harga 450. 450.000 ya. Giok Burma 450.000 dan kita banyak ya pilihannya. Banyak tuh, ada berapa biji? 1 2 3 belum lagi yang di kotak Onono. Nah, dari semua koleksi kita di sini, tadi kan saya pas opening saya sudah perlihatkan di CCT berapa nih nomor telepon yang bisa dihubungi berapa nih nomornya? 0812. Jadi apa ya? Jadi patokan beliau itu di belakang dari Realstone atau Bang Alvin. Itu banyak banget pilihannya tuh. 0812 1152 0270. Bisa by phone atau via WhatsApp ya? WhatsApp. Oh, itu WhatsApp aja dengan Bang siapa? Riko. Bang Riko. Oke, okay, ya. Bang Riko. Berarti teman-teman kalau mau ke sini tinggal WA aja ya. Oke, okay, kita buka tiap hari? Setiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 5. Oke, siap. Terima kasih banyak sudah izinkan saya nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya. Sehat selalu ya. Siap tuh teman-teman. Jadi di sini selain aksesoris kacamata, ikat pinggang dan juga tas ada juga batu akik. Oh, mantap. Di lapaknya Bang Riko. Oke, sahabat Daeng, itu ada servis di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Rabening. Bagi teman-teman yang nambah koleksi silakan melakukan. Kali ini banyak hari tanya kok. Pokoknya bikin dompet berkah. Makanya kalian jangan cuma nonton, beli. Ya biar Daeng semangat konten. Sampai ketemu lagi di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ngapain? Di luar lapaknya, di luar ngapain? Weh, buka cabang sini. Amin. Ini juragan baca nih nyasar ke sini. Tadi selagi saya cari ke depan tidak ada. Memang biasanya begitu dia kalau lagi banyak duit telat bukanya sore.
Oke, Bang, thank you ya, Bang, ya. Sama-sama. Sukses selalu. Sama-sama.